Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan pengenalan fungsi tab menu untuk PowerPoint, khususnya pada menu insert. Kita lihat untuk hasil dari bagian insert kedua. Ini adalah aplikasi menggunakan PowerPoint. Di sini Anda sudah belajar bagaimana menulis teks insert, berhenti, muncul pengenalan tab menu, kemudian teks insert turun ke bawah. Selanjutnya saya akan memberikan satu pengenalan kepada Anda, yaitu trik membuat suatu animasi berganda. Kita lihat videonya. Ya, ini adalah trik dari PowerPoint yang mana terdiri dari dua gambar yang kemudian berubah menjadi suatu background picture yang mana bisa menjadikan presentasi Anda tambah dahsyat. Baik, saudara, kita akan coba untuk bagaimana kita melakukannya. Saya tekan Escape untuk kembali kepada menu. Diperhatikan di sini bahwa slide 4 ada suatu rectangle yang saya bagi menjadi 8 bagian. Di sini Anda bisa melihat ada 8 bagian rectangle yang saya buat dan saya jadikan suatu sliding di dalam animasi dengan style contrast. Kita lihat sekali lagi. Kita klik untuk slideshow-nya. Kita mulai dan silahkan perhatikan dan simak. Yang pertama kita membuat slide baru. Kemudian kita buat format backgroundnya. Kita ambil dari komputer Anda, browse kita. Setelah kita memasukkan background, kita klik insert, ambil gambar yang kedua. Di sini Anda harus melihat ukuran dari kanvas yang akan Anda bagi menjadi 8. Caranya kita lihat, klik design, kemudian set up pack. Tertulis pada weight 25,4, high 15,87. Kemudian di sini kita jadikan weight bagi 4, high bagi 2. Hasilnya adalah kalau dibagi di dalam kalkulator maka hasilnya untuk 25 bagi 25,4 dibagi 4 itu 6,35 dan high-nya menjadi 7,935. Kita klik insert, ambil shape, use rectangle, kemudian arahkan persis pada pojok kiri. Gerakan ke bawah sini, di kanan kita atur untuk size-nya. Untuk high 935 kita rubah, kemudian untuk weight-nya 6,35. Setelah kita membuat set baru satu ini, selanjutnya kita masukkan suatu format shape-nya dengan memilih format slide background fill. Kita close. Kemudian kita atur animasinya. Kita ambil kontrak. Dan pada timing
kita rubah menjadi width previous, kita naikkan menjadi 2,5, dan ini kita naikkan menjadi 75 atau 1. Kita akan gandakan dari satu shape yang kita buat menjadi 8 shape. Kita hilangkan dulu untuk garis tepinya. Kita copy dan kita drag hingga seperti ini. Kita drag dua shape ini, kemudian kita copy lagi. Kita arahkan pada sisian tepi. Oke, kita rapikan. Oke, kita drag ulang lagi. Kita copy dan kita letakkan pada persis pada bagian bawah hingga benar-benar masuk ke dalam kanvas atau slide area. Kita sudah memiliki 8 shape. Kita atur untuk delay. Shape pertama adalah 1.00 dan ini kita naikkan satu kali klik saja menjadi 25. Kita naikkan dua kali 50, tiga kali dan seterusnya. Baik, kita lihat hasilnya. Kemudian kita akan memasukkan satu suara sound. Yaitu dengan cara klik pada rectangle ini, kemudian kita pilih untuk efek optionnya sound dengan suara chim. Kita oke. Kita saving dan kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah background yang saya ambil di taman air atau Estasia Telatar. Di sini ada anak saya, dia dan Hamam. Mereka adalah anak-anak yang sangat saya sukai. Dan selanjutnya untuk Anda, saya akan lanjutkan bagaimana memasukkan atau insert video maupun suara pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.